Ibu-ibu ini mulai bekerja dari jam 7 pagi hingga jam 4 sore. Menggiling puluhan kilo cabai pesanan orang atau cabai yang akan dijual di toko bumbu, dan cabai hijau ataupun merah sama saja. Tangan cekatan mereka sangat kuat, karena untuk 1 kg cabai dalam 10 menit saja mereka selesaikan. Agar cepat dalam menggiling cabai, rahasianya adalah dengan menumpuk seluruh bobot tubuh ke batu gilingan, ditambah dengan gerakan menggiling yang harus cepat. Biasanya ibu-ibu penggiling cabai ini bisa menghabiskan batu giling 2 buah dalam 1 bulan. Ini disebabkan gesekan yang keras kedua batu memang akan cepat aus. Pekerja pemula butuh waktu 1 minggu untuk beradaptasi dengan sengatan panas cabai. Juga rasa ngilu di bahu harus ditahan selama itu juga. Selepas 1 minggu biasanya ibu-ibu ini tinggal melatih kecepatan menggiling saja. Dengan upah gilingan Rp5.000 per kilogram, biasanya ibu-ibu di sini bisa menghasilkan Rp80.000 per harinya, bahkan lebih. Profesi ini menjadi kebutuhan untuk semua toko bumbu yang ingin laris. Permintaan yang selalu tinggi akan cabai giling membuat tangan ibu-ibu di sini tidak kehilangan pekerjaan. Cabai buat orang Minang adalah benang merah seluruh masakan. Mulai dari gulai, dendeng batoko, itik lado hijau, hingga rendang harus ada cabainya. Cabai yang dipakai adalah cabai yang digiling dengan tangan. Cabai hasil gilingan mesin jauh tertinggal rasa lezatnya. Ibu-ibu, rumah makan, dan orang yang akan pesta menjadi pelanggan wajibnya. Kalau dulu awalnya? Oh, awalnya ya. Itu bau sakit. Apa ya? Kalau dulu. Gak seminggu ya, Pak ya. Oh, setelah itu? Setelah itu lah biasa. Dah berkawan aja lah tuh. Makalah. Depaya Kumbuh, Yaskur Jamhur, iNews melaporkan.